Dalam rangka ulang tahun Hari Bakti Imigrasi yang ke-67, kantor imigrasi Banjarmasin memberikan pelayanan khusus kepada pemohon-pemohon paspor untuk lansia, lanjut usia di atas 50 tahun. Kebetulan hari ini yang kita antar paspor Ibu Faridah di Desa Cambai, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Ya, beliau merupakan pemohon paspor pertama kali untuk melaksanakan ibadah umroh.